udah pas kok. Kurang sintetis. Simetris. Simetris sayang. Oke, kurang ah. Kiri, kiri, kiri dikit ya. Geser lagi. 1,5 mili aja. Ya. 1,5 milimeter. Ngukurnya pakai apa sayang? Pakai ini. Bulu dada. Hati. Hati. Kiri, dikit, 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 dikit. Yaudah, dikit, dikit, liatin ya. Oke, siap. 1, 2. Nah, ini baru pas. Nggak tahu sih bedanya apa tapi ya. Bagus. Kalau kamu bilang itu pas ya udah. Kamu beli barang tuh terlalu banyak. Nanti kan aku bisa beli kalau masih kurang. Kamu kan lagi nggak ada kerjaan. Udah gitu kamu udah lunasin apartemen pakai semua uang kamu. Kalau pikir-pikir tuh lucu ya. Timingnya tuh kayak pas banget. Uang tabungan kita dipakai buat lunasin apartemen. Blus! Kantor aku bangkrut. Tapi yaudahlah, uang aku kan uang kamu juga. Bentar. Mama kayak dibawa deh. Oh, jemput dulu. Bentar ya. Nanti mama telepon-telepon aku terus ya. Oke. Bentar ya. Masuk dulu, masuk dulu. Duduk, 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 Ma. Gimana, Ma? Sorry ya, Ma. Rumahnya agak berantakan. Sekarang abis... Kamu udah dapat pekerjaan lagi belum? Masa Indah sih yang menanggung beban hidup kalian? Ini gembok kalau bisa ngomong. Gembok, Ma. Iya, sama aja. Kamu bakalan diomongin dia terus-terusan. Kalau gemuk bisa ngomong, kamu sudah ngomongin terus-terusan. No, mama, mama, mama. Hari ini sudah menguasai seluruh bisnis di Jakarta dan di Cimanggis. Bisa dibilang kini Hari adalah seorang klapertar. Konglomerat saya, bukan klapertar. Hari juga memiliki bisnis properti, termasuk 5 tower PGV. terima kasih. Hari punya sedikit hadiah untuk Mama. Itu. Bukan itu, Mama. Batang. Batang emas. Har. Har. Hei. Dengar gak sih Mama ngomong? Dah, dengar kok, Mama. Dengar, dengar. Salim lagi. Mau pamit, Ma. Mau cari kerjaan di mana? Indah, kamu yakin tinggal di apartemen ini? Yakin dong, Ma. Di PGV semua itu ada. Ada area hijau, ada jogging track-nya, ada gym juga. Supermarket dekat. Ada kolam juga, asik kan? Enak kan? Begitu kemana-mana gampang, tinggal naik LRT. Yaudah. Popo, kok makan ini? Ngam, enak tuh. Aduh. Lucu, Mas? Yo, sama aja lucu. Anjing, Mas. Iya, siapa bilang dia kucing? Ini anjing. Saya juga tahu, Mas, ini anjing. Maksud saya yang lucu anjingnya, bukan Mas yang saya enggak doyan kalau Mas. Oh, tidur ini anjingnya, Mas. Bukan. Anjing siapa? Ini anjing tetangga yang di sini di perumahan. Oh, gitu. Dibayar enggak, Mas, itu? Oh, pasti dong dibayar. Gede enggak bayar? Gede. Kok mau? Gede? Ya mau dong. Wah, cocok itu. Sama. Saya juga aman, Mas. Lagian di sini juga security banyak, jadi pasti aman lah. Bukan. Maksud saya penama Aman. Oh, Mas Aman. Aman. Hari, Mas. Oh, hari Minggu, Kak? Enggak, saya Hari. Nama saya Hari. Oh, kok penama Hari? Iya. Ya, Aman, Hari. Pante. Bisa kan jadi keke nih? Keke. Ini. Oh. Halo. Oh, dia bisa. Iya. Nama saya Hari. Oh, saya. Iya, maksudnya. Saya temannya Mas Aman mau bantuin jaga ini. Anjing kan ya? Loh. Keong, keong, keong. 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 Ini sebesar gini kandang keong? Iya, keong. Oh. Ayo cek aja. Buset. Ini kandang keong. Bagus sama kandangnya? Iya dong. Serius? Sekarang nih, saya lagi persiapan untuk kejuaraan tingkat nasional. Keong Idol ya? Namanya Benteng Takeong. Takeong. Ekspresinya jangan bingung gitu dong. Ya udah, saya titip ya. Ngapain, Mas? Aku. Mas, selagi jagain keong nih, Mas. Coba. Mas. Sembarang. Keong-keong apa yang saling nguntungin? Keong kali kong. Kamu enggak apa-apa, Ge? Mas, kali itu jangan ngambil sembarangan gitu dong. Mas.
lihat tuh. Apartemen PGV, meskipun sebelah-sebelahnya gedung, tapi lihat, taman hijau kan ya, Kek? Kamu lagi apa, Kek? Kok buka pintunya? Keke! Keke! Sorry, Mas. Keke! Keke! Bang, aduh, itu orang kenapa, Bang? Dari apaan, Mas? Nyari keong, Mas. Keong? Hah, keong. Soalnya keong mahal. Waduh, udah kita bantuin deh. Itu apaan, Mas? Hah? Mengkilap-mengkilap tuh apaan tuh? Ayo kejar, Keke! Apa yang suka diteriakin? Badan itu. 5, 6, 7, go. Ah! Ha! Ha! Ah!